300 petani dengan luas lahan hampir 800 hektar. Petani melon, semangka dan garbis atau bewa. Tahun 2019 ini bagus, tetapi untuk awal-awal musim tanam itu ada peningkatan curah hujan sehingga ada beberapa petani, sekitar 35% petani itu mengalami kerugian akibat banjir. Kemudian akibat penyakit juga ada, mulai dari busuk buah atau cacar itu dialami oleh petani sehingga banyak yang rugi juga. Tapi alhamdulillah untuk harga tahun 2019 ini berkisar antara 6.000 sampai 7.000. Jadi harga stabil dan para petani juga menikmati hasil panen. Ya melon karena biaya juga sangat tinggi untuk melon. Tetapi untuk hasil juga cukup tinggi melon daripada padi. Karena padi kan biaya tinggi, harga juga seperti itu, kemudian hasil panen juga standar. Untuk para petani mulai nanam melon paling banyak itu tahun 2014 2014 mulai banyak yang nanam. Sebelumnya itu banyak yang tanam bewa atau garbis dan semangka komunitas hari. Iya, penjualannya biasanya kalau udah masak itu di Jakarta sama Surabaya. Biasanya yang mentah itu jarak jauh, biasanya di Bali, Kalimantan, Palembang gitu. Untuk yang mentah kan lebih kuat transportasinya ya, gitu. Biasanya kalau satu truk itu 6 sampai 7 ton ya biasanya. Iya, satu truk itu biasanya gitu. Dia per kilo antara 5.500 sampai 6.500 dari petani ya. Gitu. Iya. Iya, sebenarnya sih enak gitu ya, kalau dari luar kan harga lumayan lebih bagus daripada yang lokal gitu. Tapi ini linknya untuk yang ekspornya kan belum ada ya, sementara ini.